kita taruh 2 porsi, kita tambah lagi. Mungkin cocok seleranya, Pak. Mau makan, Sari Nandi. Rumah makan masakan khas Palembang. Dari tahun 1956. Dari orang tua saya. Saya ini generasi kedua, Pak. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Pak. Di sini pindang banyak. Pindang patin, pindang baung, pindang udang, pindang tulang, pindang gabus, pindang lais, pepes, pepes patin, ikan seluang, sate pentul, sate ikan, sambal udang, malbi, khas Palembang itu. Banyak, Pak. Pindang itu, Pak, warnanya kemerah-merahan. Ikannya pakai patin sungai, bukan patin yang ternak Anda. Rasanya pedas, manis, asam, asin. Pakai nasi, pakai sambal mangga. Biasanya kalau di sini, kalau jam-jam makan siang, nggak ramai pengunjung makan. Tamu yang sering makan, ngulang makan sini. Selainnya cocok, makanya itu ngulang lagi, ngulang lagi. Saya meneruskan usaha orang tua dari umur 23 tahun. Belajar cara masak gimana sama ibu pada waktu itu. Nah, sudah itu jaga menu, jaga rasa. Alhamdulillah, berhasil. Alhamdulillah, Pak Jokowi sudah pernah mampir ke tempat kami, restoran kami. Waktu makan siang, Pak Jokowi makan pindang ikan baung. Pada waktu itu kita taruh 2 porsi, kita tambah lagi. Mungkin cocok seleranya, Pak. Pak Jokowi itu dari tutur katanya, cara dia masuk rumah makan kami ini, tidak merepotkan dia. Orangnya ramah. Nah, maka itu saya bilang, woy, memang Pak Jokowi itu memang seorang pemimpin yang baik, Pak.